Asisten 2 Setda Kepulauan Yapen, Gokman Simbolon, didampingi Kapolres Kepulauan Yapen serta PLT Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Yapen, tiba di Distrik POM pada hari Jumat 19 Juli 2019. Kunjungan kali ini bertujuan untuk menyambut dan menerima secara baik kedatangan tim Dr. Sher. Setelah tiba, rombongan langsung mengunjungi KM Dr. Lee Darmawan yang disambut oleh tim Dr. Sher. Ketika dijumpai oleh Humas, Dr. Marcelina Meike Yasika Iskandar menjelaskan bahwa timnya bermitra dengan pemerintah serta menjangkau masyarakat pesisir yang kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Nah, kenapa ada Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan? Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak pulau-pulau dengan keunikan geografis tersendiri. Kita visinya adalah memberdayakan masyarakat untuk keluar dari penderitaan yang dialami dengan tenaganya sendiri. Nah, fokus utama kami di bidang kesehatan, di mana contohnya ketika seorang bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga terkena penyakit hernia, tentunya aktivitas pekerjaan sehari-harinya akan berkurang. Nah, ketika kami bisa mengatasi permasalahan tersebut, mengoperasi hernianya, nah bapak tersebut bisa kembali beraktivitas lagi seperti sedia kala, jadi bisa bekerja lagi, jadi untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Nah, kita bermitra dengan pemerintah, dengan partner lokal setempat, bahwa kita menjangkau masyarakat pesisir yang kesusahan dalam akses kesehatan, di mana maksudnya membutuhkan transportasi yang lebih lagi untuk menuju ke tempat kesehatan. Jadi prinsip kita adalah kita datang, kita jemput bola, kita menangani sebisa mungkin yang bisa kita lakukan. Sementara selaku pemerintah daerah yang diwakili oleh asisten 2 tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah sangat bersyukur, di mana dapat dilihat masyarakat begitu antusias sehingga ungkapan terima kasih pun diberikan kepada pengelola KM Dr. Lee Darmawan serta Dirpol Air Polda Papua. Pemerintah berharap pelayanan kesehatan KM Dr. Lee Darmawan dapat melayani masyarakat di pesisir Kepulauan Ambai dan daerah lainnya di Kepulauan Yapen. Ini sangat membantu masyarakat, dan kita lihat bahwa kedatangan tim medis ini sangat antusias dari masyarakat sehingga banyak yang memeriksakan kesehatannya, baik pemeriksaan maupun untuk operasi. Harapan kita ke depan ini bisa pindah ke daerah Yapen juga, dan kalau bisa mungkin kita arahkan bisa ke Ambai atau daerah mana yang lebih difokuskan nanti. Harapan kita ini terus berlanjut. Dan terima kasih, masyarakat juga sangat antusias, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan semua kepala kampung yang telah menyampaikan kepada masyarakat untuk datang ke Distrik POM memeriksakan kesehatannya. Selain itu, ketika ditemui kepada Dirpol Air Polda Papua, Kombes Pol Julius Bambang menjelaskan bahwa pelayanan ini bukan hanya di Distrik POM saja, akan tetapi dilakukan khususnya di wilayah Papua, tepatnya di daerah pesisir. Pelayanan kesehatan ini sebelumnya juga pernah dilaksanakan di Kabupaten Asmat, Timika, Biak, dan beberapa tempat di Papua. KM Dr. Lee Darmawan juga melayani pengobatan umum, serta beberapa operasi mayor dan operasi minor, dengan melibatkan kurang lebih 20 dokter share yang merupakan yayasan milik Dr. Lee Darmawan. Tim Liputan, Humas Setda Kepulauan Yapen melaporkan.